Hai semua, selamat berjumpa kembali dalam kuliah pada minggu yang kelima. Jadi, pada kali ini kita akan belajar tentang quantum mechanical model. The learning outcomes for this topic is you need to define the term orbital and then you have to explain the full set of the quantum numbers and also sketch the 3D shape of the orbitals. For today, we are going to focus on learning outcomes A and B. Okay. Before we go deep into this subtopic, let's see what is orbit. Okay, sebelum ini kita dah belajar tentang orbit dan juga orbitals. Now, apakah definition bagi orbit? As you can see here, orbit is the pathway or way for an electron to travel around the nucleus of an atom. Jadi, orbit adalah satu paksi, okay, ataupun satu jalan di mana electron travel around the nucleus of an atom. Contohnya seperti mana kita punya planet mengelilingi matahari pada dia punya orbit yang tertentu. Itu adalah orbit. Orbit adalah pathway, okay. And then what is orbital? So orbital is the 3D region in space around the nucleus where there is high probability of finding an electron in the atom. So kita kena tahu beza kalau orbit tadi adalah pathway, orbital pula adalah region in space around the nucleus. Okay, di sekeliling nucleus tu ada region, okay, in space yang mana kita boleh jumpa elektron. Macam I beritahu pada you dulu, probable location of the electron. Electron sebenarnya, kalau kita tengok betul-betul, elektron duduk dalam electron cloud. Electron cloud itu mengelilingi nukleus. Okay, kita tak nampak elektron tu bergerak dalam bentuk orbit pathway macam tadi. Tapi sebenarnya elektron tu dalam electron cloud tu, yang di mana kita ada high probability of finding that electron in that electron cloud. Okay. So, contohnya yang ini. As you can see here, you nampak kita ada nukleus di tengah-tengah. And then, dekat sini tu adalah kita punya electron cloud. Okay. Dalam electron cloud itu adalah there will be 3D region in space where there is high probability of finding the electron in the atom. Itu adalah orbital. Okay. Dekat situlah, dekat electron clouds tu, yang mana electron duduk dekat situ. So, untuk orbital, orbital ada banyak jenis. Okay, kita tengok shape yang pertama. Okay, this one adalah P orbital. P orbital ada tiga jenis, which is 2px, 2py dan juga 2pz. Okay, sama ada dia px, py ataupun pz, bergantung kepada kedudukan orbital tersebut. Sama ada kalau dia duduk pada paksi x and then dia 2p, dia px orbital. Kalau duduk pada paksi y, then py orbital lah. Kalau duduk pada paksi z, then pz orbital. Dua kat depan tu menunjukkan dia punya energy level sebenarnya. Okay, jadi apakah bentuk bentuk bagi this p orbitals, okay? Bentuknya adalah bentuk dumbbell, okay? Dumbbell shape, okay? So next kita pergi kepada orbital shape seterusnya. Kalau you tengok dekat sini, this is the s orbital. As you can see here, gambar ini menunjukkan 1s, 2s dan juga 3s. 1s punya shape lebih small compare kepada 2s, compare kepada 3s. It depends. Lagi higher energy level, okay, n sama dengan 1, n sama dengan 2, sama dengan 3. Jadi shape untuk orbital s ini makin besar. Okay, bila kita nak melukis nanti, you kena lukislah. Kalau orbital 1s mesti lebih kecil berbanding dengan 2s macam tu. So this shape, orbital shape adalah dalam bentuk spherical. So kita panggil spherical shape untuk s orbital. Okay, so the next orbital yang kita akan belajar adalah d orbital. As you can see here, d orbital ada 5 jenis. Okay, dx kuasa 2, tolak y kuasa 2, dz kuasa 2, dyz, dxz dan juga dxy. Okay, jadi apakah orbital shape bagi this d orbital? Bentuknya seperti clover leaf. As you can see, this clover leaf here ada 4 kelopak. Sama juga macam d orbital, dia ada 4 kelopak. So, ini adalah gabungan semua orbital yang kita ada. Katakanlah energy levelnya 1s. 1s hanya ada s orbital sahaja. Kalau untuk
n sama dengan 2, barulah kita bermula dengan p orbitals, and then pada n sama dengan 3, barulah kita bermula dengan d orbitals. As you can see the pictures here, okay, pictures yang kat sini, kalau you nampak, dalam satu atom tu, kita akan ada p orbitals, kita akan ada s orbitals, kita akan ada d orbitals. So, actually these orbitals semua, dia akan merge ataupun hybrid antara satu sama lain dan membentuk apa kita cakap? Hybridize orbital, okay, dia akan membentuk mixing orbitals untuk that particular atom. Yang ini you akan belajar nanti dalam chapter, I think chapter 4. So, seterusnya kita akan tengok quantum numbers, okay. Quantum numbers ni sebenarnya senang, senang nak buat kalau kita faham. Kalau kita salah faham, then akan salahlah semuanya daripada A to Z. Okay. Jadi kita tengok dahulu the learning outcomes. Explain all the four quantum numbers of an electron in an orbital, where this one kita kena explain tentang principal quantum numbers, angular momentum quantum numbers, magnetic quantum numbers, and also electron spin quantum numbers. Okay, I want to remind you, make sure you know the exact name, okay, for each quantum numbers. Contohnya, if n, it's mean for principal quantum numbers. If that symbol is L, it's not L actually, it's like L italic, it's angular momentum quantum numbers. If the symbol is M, it means it's for magnetic quantum numbers. And if the symbol is S, it's mean for electron spin quantum numbers. You have to memorize this thing, okay? So, this is the famous quotes on quantum physics, okay? When I read the these quotes, I feel like, why I need to learn the quantums, okay? Quantums memang susah, bukan senang. Masa dekat universiti, I belajar quantum pun susahlah. Tapi macam Schrodinger cakap, I do not like it and I am sorry I ever had anything to do with it. Why? Why this quantum wujud? Dulu pun I macam tu. Kenapalah quantum ni ada? Kenapalah diorang ni kaji quantum? Kenapa perlu seksa I untuk belajar this quantum? Never mind, kita belajarlah apa yang kita boleh faham, okay? So, this is the quotes on the quantum. You boleh baca lah ya. Setiap orang pun tahu quantum tu memang susah. Quantum tu memang tak senang, okay? So, let's see. Dahulu definition yang kita kena tahu before we move atau proceed into details. So what is quanta? Quanta is the discrete amount of energy that an electron absorb as it move up an energy level or release when it move down to lower energy level. So this one adalah inilah yang bila electron, okay, absorb energy and then being promoted to higher energy level, ataupun electron release energy bila undergo transition daripada daripada higher to lower energy level. That one kita sebut sebagai quanta. Okay. So next, what is a quantum mechanical model? Quantum mechanical model ini adalah mathematical model yang mana kita cuba predict locations of the electron and also dia punya pathway dalam electron clouds. Okay. So ada 4 quantum numbers yang akan describe kita punya positions of electrons dan orbit of the electrons, okay? That quantum numbers lah yang you akan belajar nanti, these 4 quantum numbers. And what is energy level? Energy level is a certain region surrounding the nucleus of an atom where electrons are likely to be found. So energy level ni macam kita boleh kata kita punya shell N tu lah, okay? Energy level tu, value of N tu, okay? So next, seterusnya, let's see. Oh yes, please hafal the definition. So this is the four set quantum numbers yang you all akan belajar. The first one is the principal quantum numbers, which is our energy level. It will tell you the distance from the nucleus. Kalau n sama dengan 1, it means the electron is near to the nucleus. Kalau n sama dengan 5, the electron is further from the nucleus. Okay, and this L is not L actually. This angular momentum quantum numbers, the symbol is macam L, L italic. So, it will determine the shape of the orbital. So, orbital kita shape apa? Okay. And then, the M is the magnetic quantum numbers. This one will determine the direction of which the orbitals we point. Okay. Dia akan tunjukkan direction orbital kita. Orbital kita duduk di paksi mana, direction berapa, berapa dia punya value direction. Okay. Dan S adalah spin quantum numbers. Spin quantum numbers dah namanya pun spin, of course. Kita tengok pada electron spin lah. Okay. Ada dua jenis electron spin, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise.
Okay, let's see the principal quantum number first. The symbol is n. The principal quantum number determine the energy level and the size of an orbital. Okay, of course, the principal quantum numbers, kalaulah kita punya energy level 1, maksudnya n equal to 1, and then we have n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 5, etc, etc. And lagi higher kita punya energy level, so the size of the orbital kita akan jadi semakin bigger. Okay, so when n is large, the size orbital is larger and the distance electron is further from the nucleus. Lagi besar value n, okay, lagi jauhlah position electron daripada nucleus. Lagi besarlah size of the orbital. Okay, as you can see here, it state that the principal quantum numbers bermula dengan integral value n sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okay, each shell has different subshell. Sometimes these principal quantum numbers kita panggil sebagai shell. Dulu kita baca kat sekolah, kita ada shell sama dengan 1, shell sama dengan 2, shell 3, shell 4, shell 5 dan seterusnya. That shell sekarang ni kita panggil sebagai energy level. Okay. So, apakah beza antara shell, subshell dan juga orbital? Untuk shell, okay, shell yang kita tahu macam I sebut tadi adalah kita punya energy levels lah. Okay, and then untuk subshell, subshell adalah subdivision of electron shell separated by electron's orbital which level as S, P, D and F. So, kita ada shell, dalam shell pula kita ada subshell. Okay. Subshell kita ni misalnya contoh, okay, kita ada shell tu kita punya energy level, okay, tingkat. Katakan kita ada rumah flat, okay. So tingkat pertama itu adalah kita punya energy level ataupun shell. Dalam tingkat yang pertama kita ada 5 bilik, okay. So that 5 rooms adalah kita punya subshell. Subshell tu pula kita namakan sebagai S, P, D dan juga F. Contoh. Okay, and then we have the orbitals. Okay, orbitals macam I beritahu pada you tadi itulah 3D region in space around the nucleus where there is high probability to find electron in the atom. So, dalam setiap subshell tu kita ada kita punya orbital yang mana electron duduk pada orbital tersebut. Okay, contohnya di sini I dah draw dah pada you. Okay, I draw daripada you di sini. As you can see here, kita ada n sama dengan 1. N sama dengan 1, n sama 1 sebenarnya kita ada satu saja subshell. Okay, subshell pada n sama dengan 1 maksudnya pada level paras n sama dengan 1 ada satu bilik sahaja, ada satu tapak sahaja ataupun satu bilik sahaja which correspond kepada s orbital. Okay, dia hanya ada s orbital sahaja. Okay, ataupun S subshell sahaja. Kalau ada S subshell sahaja, maksudnya ada S orbital sahajalah. So, these 2 biji elektron sebenarnya located dalam this S orbital. Okay, kalau N sama dengan 2, N sama dengan 2 ada 4 bilik. Okay, dia ada bilik S dan juga 3 bilik P. So, pada N sama dengan 2 ni kita ada S subshell, kita juga ada P subshell. Pada S subshell ni, okay, S subshell, ada S orbital, 2 biji elektron duduk dekat situ. And then, 2 biji elektron lagi akan duduk pada PX, akan duduk pada PY, and akan duduk pada PZ. Okay, so pada tingkat 2, kita ada 2 subshell which is S dan juga P. And then, kita ada orbital S, orbital PX, PY dan juga PZ yang di mana pada setiap orbital ini elektron berada. And then pada N sama dengan 3 pula, N sama dengan 3 kita ada 5, 6, 7, kita ada S, kita ada P. Okay, kita ada S, kita ada P dan juga D. Okay, so kita ada S, P dan D subshell. Okay, so kita ada S, 2 biji elektron. Okay, duduk pada S subshell iaitu pada S orbital. And then another electron duduk pada PX, PY and PZ. Okay, this one adalah dalam kita punya P subshell. So, electron duduk pada PX, PY ataupun PZ. And then pada D, D subshell, okay, kita ada 5 D subshell, DX
dx kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, elektron duduk 2 biji dalam tu. Okey, bentuk clover leaf kan? Okey, asal lukis ni. So, elektron tu duduk dalam bentuk clover leaf. Yang ini pun duduk dalam orbital clover leaf. Ini orbital clover leaf. Orbital clover leaf. Ini pun duduk dalam orbital clover leaf. Okey. So, itu maksudnya. Okay, so sekarang you boleh bezakan antara shell, subshell dan juga orbital. Setiap subshell akan ada orbital. That ended pada orbital itulah akan ada lokasi elektron kita berada. Okay, as you can see here, yang ni I bagi analogi sajalah ya. So, katakan ini adalah elektron BMB, iaitu elektron bed and breakfast. Yang mana this elektron BMB, kita ada 4 level. Level 1, level 2, level 3 dan level 4. Okay, so pada level yang ini, it's mean level 1 maksudnya N sama dengan 1. Level 2, N sama dengan 2. Level 3, N sama dengan 3. Level 4, N sama dengan 4. Okey, pada N sama dengan 1, as you can see here, kita ada honeymoon suite. Okey, so ada satu bilik besar saja pada N sama dengan 1. Jadi, pada bilik pada satu bilik ini, hanya ada 2 orang sahaja boleh masuk. Okey, so these 2 orang, these 2 person, okey, this one kita assume sebagai kita punya electron. Okay, therefore hanya 2 elektron sahaja akan berada pada N sama dengan 1. And di manakah position N electron in, di manakah position this electron? This electron akan duduk pada S orbital. Okay, this room kita, suite kita adalah S subshell. Okay, yang mana in this suite akan ada S orbital. And pada this S orbital bulat inilah this 2 biji elektron, okay, akan berada. Alright. So kita pergi pada tingkat 2. Macam I cakap pada you sebelum ini, tingkat kedua kita ada 4 bilik. Okay, so kita ada bilik yang pertama, bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat. Kita assume bilik ini adalah deluxe room. Okay, jadi kalau deluxe room, setiap bilik boleh muatkan 2 orang. Okay, so bilik pertama, room yang pertama correspond kepada S orbital. Yang dalam S subshell, room yang kedua correspond kepada P orbital, salah satu P orbital, contohnya adalah kita punya PX. Room yang ketiga correspond kepada another P orbital, which is kita punya PY. And another room, okay, correspond kepada another P orbital, which is PZ. Okay, jadi sekarang ni pada level N sama dengan 2, kita ada S subshell dan juga P subshell. Di mana S subshell ada S orbital, dan P subshell kita ada PX orbital, PY orbital dan juga PZ orbital. Jadi, total orang yang boleh berada pada tingkat 2 adalah sebanyak 8 orang. Okay, kalau tingkat pertama boleh duduk 2 orang saja, tapi tingkat yang kedua boleh duduk 8 orang sebab kita ada S dan juga P orbital. Kita ada S dan juga P subshell. Okey. Jadi kita masuk tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga tetap deluxe room. Okey. Cumanya pada tingkat yang ketiga, kita ada berapa bilik tingkat yang ketiga? Tingkat ketiga kita ada, kejap eh. I nak padam dulu. So, tingkat yang ketiga kita tahu kita akan ada S orbital. Okay, sorry. Kita akan ada S orbital. Kenapa tak ada yang tulis ni? Sekejap ya. So, tak apa. So, tingkat ketiga kita tahu kita akan ada S kat sini. Sorry. I punya lapi hang ni. Okey, kita sambung semula pada tingkat yang ketiga tadi tu. Jadi, pada tingkat tiga, kita ada S subshell, kita ada P subshell dan juga D subshell. Okey, so kita tahu pada room ini, ini akan jadi pada, ini correspond kepada S orbital.
Okay, pada S subshell yang ada S orbital. So this one 3, room 2, room 3 dan room 4. This one akan correspond kepada P orbital. Okay, ataupun pada P subshell. And then the other 5 rooms, 1, 2, 3, 4, 5, room 5 sampai room 9 akan correspond kepada D subshell. Okay, yang mana akan ada di orbitals lah. So pada setiap room ini, seperti room suite dan juga deluxe room tadi, this room also can accommodate only 2 person per room. Okay, jadi total orbital pada level 3, which is N sama dengan 3, total orbital yang berada di sini adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total orbital yang berada pada N sama dengan 3 adalah 9 orbital. Jadi berapakah total electrons yang berada pada N sama dengan 3? 9 kali 2 equal to 18. So pada N sama dengan 3 ada maksimum 18 electron. Okey, 2 elektron duduk pada S orbital, 6 elektron duduk pada P orbital dan juga 10 elektron akan berada pada D orbital. Okey, macam itulah ya. Jadi boleh faham kan? Okey, konsep shell, subshell, energy level apa, orbital apa, elektron duduk di mana. Alright? So, kita move kepada next category, which is angular momentum quantum number. This angular momentum quantum number, simbolnya adalah L italic, okay. Indicate shape of the atomic orbital, type of the atomic orbital dan juga angular momentum of the electron. So, based on this value of L, kita akan tahu shape orbital tu sama ada S, P ataupun D. Bergantung kepada value L kita, okay. So kita tengok dekat sini. So value L pula depends kepada value of N. Okay, so value of L dia akan bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ataupun kita gunakan formula N minus 1 untuk tahu value of kita punya angular momentum quantum numbers. Alright, so for same value of N, subshell increase in energy in order of S kurang daripada P, energy of S, okay, kurang daripada P, energy P kurang daripada D, energy D kurang daripada F. Okay, ini energy subshell lah. So, next kita pergi seterusnya. So, based kepada kita belajar tadi, yang I dah beritahu pada room-room tadi tu, kita akan isi kita punya table. As you can see here, katakanlah principal quantum numbers kita N sama dengan 1. Maksudnya, energy level kita sama dengan 1. Jadi, angular momentum quantum numbers kita akan bersamaan dengan 0. 1 tolak 1. Okay, 1 minus 1 nilainya adalah 0. So, this 0. Okay, this zero value is this zero value correspond kepada S subshell. Okay, so maksudnya ada S orbital dekat tu, subshell notationnya adalah S. So subshell designation adalah 1S. Jadi kalau S subshell ada S orbital sahaja, maksimum elektron yang boleh diisi adalah 2 sahaja pada subshell tersebut. Okay, and then kita tengok pula kalau N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, angular momentum quantum numbersnya adalah 0 dan juga 1. Okay, kalau yang N sama dengan 1 mula dengan 0, yang ini akan jadi 0, 1. 2 tolak 1 dapat 1 kan? So, atas 1 ada 0. So, kena tulis juga 0 tu. It means dia punya notation subshell, dia ada S dan juga P. Kalau angular momentum dia sama dengan 0, jadi subshell notationnya adalah S. Kalau angular momentumnya sama dengan 1, subshell notationnya adalah P. It means L sama dengan 1 correspond kepada P orbital dan juga P subshell. L sama dengan 0 correspond kepada S orbital ataupun S subshell. Okay, so subshell designation yang ini akan jadi 2S, ini akan jadi 2P. Pada 2s orbital ataupun pada s orbital, kita ada maksimum 2 elektron. And then maksimum elektron boleh isi pada p orbital adalah 6. Jadi N sama dengan 2, total maksimum elektron yang kita boleh isi adalah sebanyak 8 elektron. So next, pada N sama dengan 3, 3 tolak 1 dapat 2 betul? So 2, so kotak di atas adalah 0, 1,
2. Maksudnya subshell yang ada adalah subshell S, subshell P dan juga subshell D. Okey, di subshell name-nya adalah ini adalah 3S, 3P dan juga 3D. Pada 3S ataupun S orbital, okey kita boleh isi maksimum 2 elektron. Pada P orbital, maksimum elektron boleh isi 6. Pada D orbital, maksimum boleh isi adalah 10 sebab D orbital ada 5. 5 ni lah, 5 pada D subshell tu, D subshell okey ada 5 D orbitals, okey. So total orbital total elektron di sini adalah 18 elektron. So kita tengok pula pada N sama dengan 4. N sama dengan 4, apakah dia punya angular momentum? Kuota number 4 tolak 1 sama dengan 3. So 3 therefore dekat sini 0 1 2. Okay, so this one, okay, untuk 0 correspond kepada S subshell, ada S orbital pada angular momentum sama dengan 1, ini ada P, angular momentum sama dengan 2, ini correspond kepada D, and the angular momentum sama dengan 3 correspond kepada F. So yang ini akan jadi 4S, okay, 4P orbital, and then 4D and then 4F. Okay, so kita tengok nilai angular momentum quantum number. Kalau angular momentum quantum number 0, maksudnya correspond kepada S orbital. Okay, so kalau angular momentum dia 1, correspond kepada P orbital. Kalau angular momentum dia 2, correspond kepada D orbital. Sebab tu dia cakap tadi tu, angular momentum ni akan determine shape of the orbital. Sama ada shape dia S, P ataupun D. Sama ada shape dia itu dumbbell ke, kelapa leaf ke ataupun spherical. Okay, so dia bergantung kepada nilai quantum numbers. And then this nilai quantum numbers ni pula bergantung kepada principal quantum numbers. Alright, so yang ini I nak you isi sendiri. Tak salah I, kalau 4S kita ada ini 2 lah. Ini letak 6, ini 10. Untuk F, tak salah I, F ada berapa? I pun dah tak ingat. Untuk F, F maximum numbers of electrons yang boleh isi adalah 14 tak salah I. Okay, sebab untuk F, F ada 7 orbital. So total kat sini, total electron ni adalah 32. Okay, kalau D, D ada 5 orbital. Kalau F, F ada 7 orbital. So 7 kali 2, 14 lah, 14 electron. Okay, so let's assess yourself. For this one, okay, ada tempat kosong. I want you to fill in the blanks and please screenshot your answers and attach it in Google Classroom later. Okay, I akan buat attachment untuk Google Classroom. So, make sure you screenshot your answers and attach pada Google Classroom. Okay? So next, we will learn about magnetic quantum numbers. The symbol is M. Okay, so magnetic quantum numbers is a set of integers that determine the orientation of orbital in space. It means it determine the direction of the orbital angular momentum. Maksudnya sekarang, dia akan determine direction kita punya orbital. The value of M akan determine apakah direction kita punya orbital. Okay, so the value of M indicates number of orbitals in a subshell. Katakanlah kita ada 5 set value of M, it means ada 5 orbital di situ. Kalau kita ada 3 set value of M, it means kita ada 3 orbitals dalam subshell tersebut. Alright, for a certain value of angular momentum quantum numbers, they are 2L plus 1 integral value of M. Itu formula dia, 2L plus 1. Okay. So, let's see satu-satu dulu. M equal to 0 value correspond kepada ataupun represent the S orbital. Kalau M sama dengan 0, maksudnya itu adalah S orbital. Kalau M sama dengan 0, selalunya L pun akan sama dengan 0 ataupun angular momentum quantum numbers pun akan equal to 0. Okay, so orbital S does not point in any specific direction since value of angular momentum quantum number is 0. So, dia tak ada specific direction. So, dia M equal to 0 pada S orbital.
So next kita ada p orbitals. As I told you before, p orbitals kita ada px, py dan juga pz orbitals. Yang mana kalau px orbital is mean the dumbbell shape tu, okay, the p orbitals tu duduk pada paksi x, kalau py duduk pada paksi y dan kalau pz the orbitals duduk pada paksi z. Kalaulah kita punya orbitalsnya adalah p, okay, jadi kita punya value of angular momentum numbers ataupun value of L kita equal to 1. Jadi, kalaulah L equal to 1, then the value of N will have 3 set, which is that negative 1, 0 dan juga positive 1. Value of M ni sebenarnya dia boleh jadi daripada positive ke negative. Positive M ke negative N ataupun negative M ke positive N. Kalau you start dengan 1, kalau L sama dengan 1, M dia akan jadi negative 1, 0, positive 1. Kalau L dia sama dengan 5, dia akan jadi M-nya negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5. So, dia bergantung pada kita punya L. Sebab L tu determine determine kita punya shape of orbitals, betul? So, let's see. When M90, it is the pz orbital. M90 correspond kepada pz orbital. Okay. And then, kalau M sama dengan positif 1 dan juga negatif 1, sama ada dia px ataupun py orbital. Kita tahu sekarang ni, kalau p orbital, okay, dia akan ada 3 jenis. Okay. Sekejap. P orbital ada 3 jenis, which is px, py dan juga pz. Disebabkan itu, value of m ini pun ada 3 set, starting daripada negatif 1, 0 dan juga positif 1. Katakanlah pz kita adalah 0, py positif 1, px akan jadi negatif 1. Okey, ada 3 value, maksudnya ada 3 subshell dan juga 3 types of p orbital. Alright. Selalunya kita tak tanya pun nilai kosong ni untuk pz ke py ke px, tak. Selalunya kita macam just letak je nilai negatif 1 tu untuk px ke negatif negatif positif 1 untuk py ke macam tu, okay. Tapi yang ni you boleh baca reading lah, from my readings lah, okay. Bila s orang kosong, itu correspond kepada pz or beta. Alright. So bila kita nak tulis, tulis daripada negatif pergi ke positif. So, sekarang kita tengok kita punya d orbitals. Kalau d orbitals, kita tahu dia punya angular momentum quantum numbersnya sama dengan 2. Okay. Kalau 2, maksudnya m dia mesti bermula daripada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So, total ada berapa value? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 value. It means d orbital ada 5 orbital. Okay, so di orbital ada 5 orbital, that's why nilai M pun ada 5 integers. Okay, kat sini I dah bagi dah pada you. Kalau M sama dengan positif 2 ataupun negatif 2, dia akan correspond kepada dxy dan juga dx kuasa 2 tolak y kuasa 2 orbital. Okay, kalau M sama dengan 0, itu correspond kepada dz kuasa 2 orbital. Kalau M sama dengan positif 1 ataupun negatif 1, correspond kepada dxz dan juga dy, dyz. You just kena remember sahaja. Kita tahu kalau L sama dengan 2, shape of orbitalnya mesti adalah d orbital. D orbital ada berapa set? D orbital ada 5 set. Okay, kalau 5 set, mesti nilai M pun mesti adakan ada 5 integers. Alright. Okay, now assess yourself, test your understanding, match the statement below ataupun question below with the correct answers. Okay, so screenshot your answers and attach dalam Google Classroom. Nanti I bagilah attachment, hantar dengan yang tadi itu. Okay, so suai dan padankan dengan jawapan yang betul. Okay, last kali kita akan tengok spin quantum numbers, okay? Spin quantum numbers simbolnya adalah S. So, determine the direction of spinning motion of an electron on its own axis, okay?
S can only have two value, which is either positive half ataupun negative half. Positive half shows that the electron is spinning clockwise, while negative half show the electron is spinning anti-clockwise. Jadi elektron kita boleh spin dua arah saja, sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. So itulah, kalau ikut arah jam positif setengah, kalau lawan arah jam negatif setengah. That's why nanti kalau you belajar isi subshell, isi kotak-kotak ataupun tapak-tapak subshell tu, kalau arrow ke atas, okay, maksudnya elektron tu spin ikut arah jam, arrow ke bawah menunjukkan elektron spin lawan arah jam, okay. Jadi kita tahu dalam satu orbital ada dua biji elektron, okay. So elektron tu akan spin berbeza. Dia tak akan spin sama, eh. Tak boleh dua-dua ikut arah jam, tak boleh dua-dua lawan arah jam. Dia mesti opposite. Satu spin ikut arah jam, satu spin lawan arah jam. Jadi senang je lah. So test your mind. This one pun tak nampak kat bawah, tapi I nak you screenshot this thing juga. Nanti masukkan dalam you punya Google Classroom attachment. Sila isi, okay, isi kotak ni sampai habis. Okay, apakah dia punya magnetic quantum numbers? Apakah number orbitals in subshell? Number of orbitals tu bilangan orbital lah berapa. Kalau kalau n sama dengan 1, bilangan orbitalnya ada 1 sajalah, sebab ada s orbital saja. So spin quantum numbers dia berapa, and then berapakah maximum electron dalam subshell tersebut. Alright, so isi this thing, screenshot, isi dalam Google Classroom. Last kali, thank you for watching. Yang mana belum subscribe my channel, boleh subscribe. See you again in next lecture.